ada kita juga punya program ekstra. Apa itu program ekstra? Program berhenti ngerokok bulan Ramadan, ingat tuh, itu programnya aneh tuh dari 2 tahun. Program apa lagi itu lagi tuh? Matiin medsos. Ya. Bulan Ramadan. Matiin TV. Itu program kita tambahan. Terus apa lagi tuh programnya? Hah? Berhenti pacaran. Ya. Langsung habis gitu habis puasa kawin. Ada enggak ya yang kawin? Hah? Insyaallah. Tadi kita hadir kawin. Iya. Baik. Nih program ekstra. Anda juga pengen evaluasi. Kalau tadi kan program standarnya tuh dari Allah langsung. Nah, ini program tambahan, idhafi atau ekstra dari Anda. Anda mau tanya. Yang berhasil berhenti ngerokok sampai tunjuk tangan. Hah, satu, terus dua, ada lagi. Hah? Siapa yang berhasil berhenti ngerokok? Tunjuk tangan. Anda pengen diri deh, tunjuk tangan enggak kelihatan. Diri enggak apa-apa, Anda doain. Satu, dua, tiga, ada lagi? Empat. Ada lagi kan nih? Ini doanya mahal nih. Empat orang. Ya insya Allah anda doain nanti jadi orang kaya. Amin. Kaya dunia. Amin. Kaya di akhirat. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Dikasih sehat sama Allah. Amin. Disayang sama bininya. Udah pernah kawin belum? Belum, belum. Belum, belum. Dapat jodoh yang bagus. Amin. Kayak bidadari. Amin. Yang taguh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Disayang sama bininya. Insya Allah. Secepatnya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Duduk. Empat orang dari berapa orang nih? Hah? Minoritas ente. Tapi biar ente tahu nih. Ya, ente kan ente yang berhasil berhenti ngerokok 4 orang minoritas. Ya. Enggak selamanya mayoritas itu benar. Ente minoritas. Lihat, ente jadi yang terbaik. Jadi jangan kemakan sama omongan, lu dikit, gua banyak. Nabi bilang, iya, umatku ntar hari di akhir zaman banyak, tapi kayak buih di lautan yang gak ada harganya. Allah Ta'ala bilang, kam min fi'atin galilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idnillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Tahu gak orang-orang yang syukur banyak apa dikit? Allah sendiri bilang wa galilun min ibadiyah asyukur. Sedikit dari hambaku yang syukur. Insyaallah ente jadi orang-orang yang sedikit. Programnya tuh yang namanya program berhenti ngerokok emang berat ya. Hah? Tapi insyaallah dikasih berkah sama Allah. Ntar bilang ya Habib gagal programnya, enggak, sebab aneh tahu di sini ada yang udah lulus punya tahun lalu nggak ngerokok ya, ada satu lagi yang emang kagak ngerokok sama sekali, alhamdulillah ya, ada segelintir deh yang gatot ya, nggak salah mencoba, coba aja, tapi insya Allah dikasih kemudahan asal ada niat mah, digampangin sama Allah. Oh, ente kalau udah kawin, disayang ente sama bini berhenti ngerokok. Belum kawin sih. Insya Allah dikasih jodoh yang bagus sama Allah subhanahu wa ta'ala.